Halo everyone and welcome back to my channel. Di video kali ini Bang Happy akan memberitahukan tentang kabar game Tower of Phantasy ya guys. Game MMORPG ini bakal rilis global di tanggal 11 Agustus 2022 jam 7 WIB ya guys, jam 7 pagi. Nah untuk pre-download kalian itu bisa download gamenya di tanggal 9 di jam 11 malam WIB. Nah jadi itu guys untuk jadwal resmi tanggal rilis game dari Tower of Phantasy. Nah yang belum tahu, game Tower of Phantasy ini adalah game MMORPG ya guys, yang grafiknya itu mirip sama kayak Genshin ya guys. Ini developernya juga memakai Unreal Engine guys, Unreal Engine 4 guys. Pokoknya grafiknya mantap guys, asli ini open world terus game gacha tentunya guys, seperti Genshin Impact lah mirip-mirip. Cuman dari segi gameplay, game ini tuh dia memakai satu karakter ya guys, dan bisa memakai 3 weapon secara bersamaan ya guys. Jadi kalau kalian lagi gelut, kalian itu bisa pakai satu karakter, terus si karakternya itu bisa ganti-ganti weapon ya guys sampai 3 kali. Misalkan ada sword, ada panah, ada pistol. Nah, kalian itu bisa satu karakter bisa pakai 3 weapon. Nah, untuk gacanya sendiri di sini game ini itu ada standar banner, terus ada limited banner seperti biasa, mirip-mirip Genshin lah. Kalau kalian veteran Genshin pasti tahu tentang pergacaan, cuman ada perbedaan sistem gacha di game ini. Nantilah saya bakal bikin video selanjutnya masalah sistem gacha. Nah mungkin itu saja guys untuk berita tanggal rilis. Jadi yang belum praregis, kalian langsung aja registrasi di websitenya. Saya sudah taruh di link deskripsi di bawah. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.